Hey, ya, baru udah kembali lagi bersama saya Abang Gibran ya. Jadi di video kali ini kita bakalan mainin map buatan subscriber ya. Dan di sini ada pembuat map Gaming Boy 03, judul map Parkour GB 03. Follow main Instagram, oke. Dan kalau kalian harus follow IG, subscribe channelnya. Map terdiri dari 10 level ya. Siap, bos, siap. Dan ini kalau gak salah parkour ya. Oke. Kalem di sini saya siap. Udah lama gak main parkour Minecraft ya, BTW. Kalem saja, Bang. Kalem ya. Kalem, Bang. Ini cuman main parkour biasa ya. Ini gak gimana gitu. Di salah satu blok ada barrier. Jadi barrier itu kayak kita coba kanan atau kiri ya, tapi biasanya kanan itu baik ya, jadi kita pilih kanan ya. Tapi saya ngerasakan sebuah pirasat. Aduh, kita jangan banyak ngomong ini mah ya, Deka mah cupu gak bisa main parkour ya. Tapi ya saya ngerasain pirasat ya kalau di sini ada barrier ya, atau invisible block. Mudah-mudahan ini gak ada. Tuh kan level 3, ini apaan nih? Saya gak tahu itu gunanya apa. Saya gak tahu ini maksudnya gimana ya. Oh iya. Siap. Ya gitulah. Awas ini. Saya baru tahu dah, ternyata bisa gini ya di Minecraft. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Ya, level 3. Dan di situ ada tangga dan kenapa harus parkur tangga coba ya? Kalem. Sini saya udah jadi di situ saya mengerti ya. Di situ kita harus tunggu bentar, kita harus lihat ke bawah. Oh, tuh kan. Benar sekali. Dan di sini kita harus nonggeng dan hujan ya. Pelan. Astagfirullahaladzim. Ya, barangkali kalau ada yang mau ngirim map ya, kalian bisa kirim ke email saya, cek link di deskripsi di bawah ya. Tapi ya kali-kali lah, barangkali bikin map itu yang konsepnya gak gitu-gitu aja ya, kayak parkour ini ya. Ini lewat ke sini gimana ya? Coba gini. Siap. Tunggu. Ya beginilah main parkour ini, gini ya, emang membosankan ya. Ya barangkali ada yang mau ngirim map yang konsepnya nggak gitu-gitu aja ya. Barangkali ada. Kita jangan banyak ngomong ya. Kita mesti banyak konsentrasi ya. Ini masih pemanasan dan di sana kayaknya itu selesainya di sana. Kalem. Makan nih. Yes. Salah. Level 3. Dan jujur ya, sejujurnya saya ini gak jago parkour di Minecraft ya. Jadi ya barangkali lah, kali-kali bikin map lah, jangan parkour doang, please ya. Kalau kalian pengen ngirim map ya. Ya, ini pokoknya map tipe-tipe gini tuh saya gak suka ya. Cuman ini ya demi kalian doang ya, demi yang buat map juga, kasihan udah susah-susah buat map ini. Jadi kita mainkan saja. Kalem bang. Kenapa harus pagar ya? Kenapa harus parkour pagar gini ya? Jadi tips. Kita jangan banyak ngomong lah. Saya jangan sok ngasih tips tai lah, begitulah. Jadi intinya parkour leader, bukan leader, ini pagar ya. Kalian harus lihat ke bawah, jangan lihat ke depan. Ini gampang ya. Easy. Intinya di sini kalian jangan nge-sprint ya, Jadi kalian gak boleh nge-sprint di sini ya.
ya kalian cuman lihat-lihat ke bawah kecuali ke nge-sprint ya, kecuali nge-sprint itu kalau ada bagian ke atas begitu ya. Oke. Okay. Oh, nice. Nah, beginilah ya, jadi tipikal saya ini ya, tipe orangnya itu suka Minecraft ya, memang suka Minecraft ya, tapi saya ini lebih suka tipe Minecraft yang santai gitu ya. Ini sebenarnya ini agak harus, kita harus santai, relax, tapi ini, ya begitulah, bikin otak panas. Oke, oke, bang, kalem, balang. Yes! Dan... ini apa nih? Oh, yes. Yes. Yes, jenius sekali. Oke, okay, jadi tipe parkour map kayak gini kita harus oke, okay, saya so tahu pisan ya. Oke, okay, habis ini baru pertama kali saya main tipe map parkour begini. Oke, okay, Oke. Okay. Ini di sini kita harus oke, okay, kita harus nge-sprint ya. Oh, saya ngerti. Ya, lihat ke bawah. Six and a half hours later. Yeah. Ah. Ah. Aja tadi di sana kita berhenti dulu, mungkin kita bisa nginjak pressure plate dan kita bisa nge-spawn di sana ya. Oke, kalem bang, kalem. Yes. Di sini kita harus santai ya. Pilih salah satu, mungkin kiri atau kanan ya, kita pilih kanan dan oke, jadi saya, jadi intinya sekarang itu ya, kalau kalian dapat map tipe kayak gini tuh kalian pilih kiri ya, karena banyak mereka yang lebih milih pakai makan pakai tangan kiri mungkin ya. Tuh kan, lihat tadi kalian lihat kan yang kiri ya selalu manjur mulu ya. Ini map bikin kepala pusing ya. Yap. Ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Kalem-kalem. Jadi kita harus kalem ya, jangan persiapkan dulu ancang-ancang dulu. Oke, okay, level 7. Itu apaan tuh, diamond ya sana? Oke, okay, ini lava dan sini ada soul sand. Jadi biasanya kalau tipe parkour gini kita harus mojok ke belakang. Lalu lo, oh, yes, ay, okay, nice, dan situ kita harus, okay, nice, level 8 dan sini parkour diamond ya, okay, di sini kita, yang ini cuman gini doang, alhamdulillah ya. Dan di sana pagar lagi, pagar. Oh, jadi di sini kalau kita Oke, mungkin kita punya metode bagus nih. Oke, okay, kita harus mojok sini. Ke sini kan. Yes, dan aduh. Kenapa coba ya? Kali-kali lah bikin map tuh yang konsepnya gak gini-gini doang lah. Kali-kali ya. Please. Ah.
Saya ngerasa ada pirasat ya, mungkin salah satu dari ini ada invisible block atau barrier. Tuh kan? Nah! Duh, gara-gara tadi ngomong kiri-kiri mulu, sekarang pindah ke kanan. Ya, jadinya sekali ya. Kita pilih kanan. Oke, okay, nice ya. Kalem bang, kalem. Oke, di sini kita harus nge-sprint ya, karena ini dua blok ya. Oke, okay, konsentrasi. Konsen bang, konsen. Oke, ya baru dak mungkin seperti dulu videonya kali ini ya, ini malah ini mungkin bisa disebut salah satu map yang memang ngeselin ya. Ya tapi emang biasanya gitulah kalau main parkour itu ya. Tapi kalau misalnya kalian jago ya pasti kalian nyantai aja mainnya. Jangan lupa subscribe channel pembuat map ini, namanya GamingBoy03 ya. Follow Instagramnya. Terima kasih sudah menonton dan memainkan map ini. Oke, okay, seperti biasa jangan di like tapi disuka, jangan di share tapi bagikan ya. Jangan subscribe tapi langganan, oke. Okay? Dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Dadah. I'm not afraid of the dark.